Pada hari ini, tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaka 1216, seorang kesatria Trah Rajasa, cucu Sang Singamurti, putra Dyah Lembutal, ditabalkan menjadi seorang prabu penguasa jagat di Majapahit atas gelar Wilwatikta dengan nama Abhiseka, Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Rakyatku, hari ini di punggungku telah diletakkan tanggung jawab yang tidak mungkin bisa aku panggul sendirian. Sebagai seorang prabu yang menginginkan kejayaan Wilwatikta, maka saya akan mengangkat beberapa mantri dan mahamentri. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa rakrian yang dipimpin oleh Rakrian Patih Ridaha, Paman Lembusora. Untuk Rakrian Mantri Pranaraja adalah Mpu Sina. Rakrian Mantri Nayapati adalah Mpu Lungga. Dan Rakrian Mantri Nusantara adalah Tri Adikara atau Arya Ranggalawi, sekaligus sebagai adipati di Tuban. Sekarang saya akan menunjuk Rakrian Mantri Sang Pancari Wilwatikta. Rakrian Patih akan dijabat oleh Mpu Nambi. Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri, Kakang Lawi. Saya sangat menyadari bahwa dalam perjuangan, baik semasa Gusti Wijaya saat dikejar-kejar pasukan Jayakatwang sampai menyeberang ke Madura, maupun semasa perjuangan menyerang Kediri dan pasukan Kitainagari, sama sekali saya tidak terlalu banyak berjasa. Tapi Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih di Majapahit adalah keputusan yang benar-benar kurang bijaksana. Gusti Prabu tentu sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya, sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Ah, apa yang telah dilakukan Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik darah musuh. Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Mestinya Paman Lembusora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kamu benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang yang memberi julukan itu juga Nambi, supaya Gusti Prabu benci pada saya karena mengira saya gila hormat. Yang penting Kakang Lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu.
Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara kepada Gusti Prabu tentang kekeliruan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung akibatnya demi negeri Wilwatikta ini. Terus terang, agak sulit hamba memberikan pendapat, Gusti Prabu. Karena Ranggalawe adalah keponakan hamba. Tapi sebaiknya tidak usah terlalu dianggap. Mungkin dia terpengaruh oleh omongan orang lain. Bagaimanapun aku tidak ingin melihat negeri ini dicabik perpecahan. Apalagi baru berumur 40 hari. Lagi pula saya sudah bicara sama Ampu Nambi. Dia rela melepaskan jabatannya demi keutuhan Wilwatikta. Ampun Gusti Prabu, hamba terlambat. Tidak apa-apa Lawi. Mestinya dari kemarin kamu sudah harus berada di kota raja. Terus terang, ada kekesalan dalam hati hamba Gusti tentang pengangkatan Punambi sebagai rakyat patih Wilwatikta. Apa alasanmu? Gusti kurang adil dalam memberi peranan kepada pengikut Gusti yang lainnya. Jasa apa yang telah dilakukan Nambi? Di setiap pertempuran tangannya selalu bersih dari percikan darah. Dia tidak pernah ada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas orang seperti dia diangkat sebagai patih? Kenapa bukan Paman Sora atau temulu lainnya yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe. Silahkan tanya kepada Gusti Prabu. Kamu Nambi. Lidahmu beracun. Mulutmu memabukkan. Bagi yang mendengarkan ucapanmu. Kenapa kamu marah pada saya? Apa dosa saya kepadamu? Apa kamu merasa rezekimu aku rampas, Lawe? Saya tantang kamu, Nambi. Ayo, kulit siapa yang lebih keras? Ayo, Nambi! Keluar! Biar semua orang tahu kalau kau pengecut! Keluar! Gunakan tangan kesatrianmu untuk bertempur! Jangan cuma menggunakan lidahmu untuk menjilat! Maaf, Gusti Prabu. Ranggalawe telah menginjak-injak harga diri hamba. Sebagai seorang kesatria, hamba harus melawan. Gusti Prabu, biar hamba yang meredakan amarah anak itu. Jangan, Rakipati. Dia pasti sedang hilaf. Ada orang yang telah mempengaruhi pikirannya. Sebab hamba yang tahu wataknya. Silakan Paman Lembusora. Katakan sama Ranggalawe. Aku masih bisa mengampuni semua perbuatannya. Kalau dia mau minta maaf. Lawe, kelakuanmu seperti anak bayi yang belum mengenal pergaulan. Kamu telah mempermalukan seluruh kerabatmu. Apa pantas kamu bicara di hadapan rajamu sambil berkecak pinggam? Paman tidak usah ikut campur. Ini masalah keadilan, Paman. Keadilan apa yang kamu inginkan? Jangan kamu campur adukan antara keadilan dengan kedudukan. Kamu ingin menjadi Rakren Patih Wilwatikta, Lawe? Iya. Saya tidak pernah iri, Paman. Saya cukup bahagia sebagai Rakren Menteri Nusantara dan Adipati Tuban. Tapi pengangkatan Nambi sebagai patih, ini benar-benar tidak adil. Apakah adil? Kalau misalnya akibat perbuatanmu ini, saya dikucilkan Sang Prabu dan seluruh rakyat di Wilwatikta. Apakah adil kalau karena akibat perbuatanmu ini, Kakang Arya Wiraraja jadi berseteru dengan Gusti Prabu?
Terus terang, jasa Ranggalawe kepada Majapahit, terutama kepada saya, sangat besar. Jadi sebenarnya sangat wajar kalau dia bertingkah seperti itu. Saya berpikir, apa tidak sebaiknya jabatan Mapati itu digantikan saja? Terus terang, Ranggalawe mampu memangku jabatan itu? Tidak, Gusti. Sabda seorang raja adalah hukum. Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah. Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi kepada rajanya. Gusti Prabu tidak perlu cemas. Kalau ada apa-apa dengan Ranggalawe, hamba dan Kebo Anabrang yang akan menyelesaikan. Kenapa Paman bicara begitu? Kalau semua orang merasa berjasa kepada negerinya menuntut imbalan, maka negeri ini akan menjadi kepingan tanah yang dikotak-kotak. Menjadi milik orang yang mengaku sebagai pejuang itu. Tidak akan pernah ada negeri yang bernama Majapahit. Dan hamba yakin, orang seperti Ranggalawe tidak mungkin akan berkhianat kepada Majapahit. Bagaimana dengan Paman Ranggalawe? Beliau tidak puas dengan pengangkatan Paman Nambi sebagai patih. Beliau sudah kembali ke Tuban. Ada yang mengatakan Paman Ranggalawe menginginkan kedudukan sebagai mapatih. Saya kurang yakin itu. Setahu saya, beliau adalah orang yang sangat tulus. Pangkat atau jabatan bisa saja merubah ketulusan menjadi kedengkian. Mungkin beliau tidak menginginkan jabatan itu. Tapi beliau tidak rela kalau jabatan tertentu dipegang orang lain. Yang menurut dia kurang berjasa dalam perjuangan. Itu yang namanya kedengkian. Mungkin. Bagaimana rencana Kakang selanjutnya? Mau terus mengabdi di Majapahit? Atau mau pindah ke Tuban? Terus terang, masih ada dua beban yang mengganggu pikiran saya. Pertama, nasib Mesin. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Karena tubuhnya lenyap begitu saja. Yang kedua, nasib keponakanku, baik Panji Ketawang maupun Ayu Wandira. Sebenarnya ingin sekali saya mencari mereka. Tapi saya masih merasa berat meninggalkan negeri Majapahit dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan pertentangan antara Gusti Ranggalawe dengan Gusti Nambi tidak bertambah besar. Jelasnya, kita tidak akan melakukan gerakan apapun kalau pihak Majapahit tidak memulai. Baik ke arah perdamaian ataupun ke arah peperangan. Saya sudah menempatkan telik sandi di Kota Raja. Ampun, Gusti. Ada apa? Kanjeng Gusti Arya Wiraraja sedang menuju kemari, Gusti. Ayahku dari Sungenep yang datang. Sebaiknya kalian bubar. Mungkin ada berita penting dari Majapahit. Kami mohon pamit, Gusti. Terima kasih, Mararaya. Juga semuanya. Sebaiknya tidak usah meladeni sikap Ranggalawe. Tindakannya sudah seperti anak kecil. Sudah hampir 8 bulan. Dia tidak berkunjung, minta maaf kepada Sang Prabu, apalagi kepada Kakang. Saya tidak akan tinggal diam kalau Ranggalawe bertindak melebihi batas. Sebagai patih, saya akan bertindak tegas kalau memang dia berniat merongrong kewibawaan Majapahit.
apa tidak menjadi semakin rumit, Kakang Nambi? Perpecahan akan terjadi di antara kita sendiri. Apa boleh buat? Negara tidak akan tinggal diam kalau ada adipatinya yang Balelo. Kupingku budek mendengar berita-berita tentang kamu, Lawe. Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu? Ampun, Ayahanda. Hamba menganggap tidak perlu harus melakukan itu. Apapun yang hamba lakukan, kewajiban hamba sebagai sesama pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan itu saja. Waktu yang tidak tepat menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar. Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tata krama. Hamba siap menerima akibatnya. Kamu mau memberontak? Hamba mempertahankan kebenaran yang hamba yakini. Ajaran yang hamba dapatkan dari ayahanda maupun dari Paman Busora sejak hamba masih kecil. Sebagai orang tua, aku hanya bisa memberimu nasihat untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri. Sudah tua, kau masih naksir juga. Dasar sapalompok, kamu nyarinya kemana saja? Seluruh hutan di kawasan ini, saya sudah ubek-ubek Nini Cerewet. Yang saya khawatir, Nini Mesin benar-benar sudah tewas. Jangan bicara seperti itu, sapalompok. Lelaki kok mudah menyerah. Mulai besok, saya yang cari Nini Mesin. Dan kamu yang jaga Iwandira dan Panji Ketawang. Hah? Jangan, Nini. Jangan. Kamu kan tahu saya tidak bisa bikin bubur, tidak bisa menyuapi anak kecil. Nanti kalau Ayu Wandira menceret-menceret, bagaimana? Makanya, jangan suka nyepelekan kaum wanita. Banyak hal, hanya kaum kami saja yang bisa melakukannya, Sapi Ompong. Panji. Iya, Kek. Bawa kantong kakek kemari. Kiku, 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 kiku. Ini, Kek. Nah, ini madu pesananmu, Nini. Taruh di dalam. Saya sedang repot membuat tepung beras. Ya, ya. Taruhlah perbuatan saya yang dulu itu salah. Apakah karena kesalahan itu, Sang Prabu akan melorot jabatan yang telah dianugerahkan kepada saya sebagai rakyat, Mantri Nusantara dan Adipati Tuban? Apakah begitu sabda seorang raja? Itu yang tidak saya mengerti. Gusti Prabu menganggap sikap Kakang Lawi yang tidak pernah lagi mau datang menghadap sebagai pembelotan. Bukankah Gusti Prabu sendiri yang membuat aturan?
bahwa penghadapan seorang adipati cukup setahun sekali. Kecuali ada undangan khusus. Mungkin sebagai rakyat Menteri Nusantara. Itu pun ada aturannya. Siapapun akan menghadap kalau ada surat panggilan dari rakyat Kanuruhan. Karena beliau menjadi penghubung antara Prabu dengan bawahannya. Tapi... Sudahlah. Kalau memang mereka ingin menyingkirkan aku, apapun yang kulakukan, pasti tidak ada benarnya. Terserah. Apa yang ingin dilakukan Gusti Prabu, saya siap menerimanya. Bagaimana kalau Patih Nami mengirimkan pasukan kemari? Saya lihat, Kebo Anabrang sedang sibuk mempersiapkan pasukannya. Saya seorang ksatria Haloida. Pantang membiarkan orang lain menyerang, tanpa memberi perlawanan. Kami sudah siap menghadapi hal yang paling pahit sekalipun. Terus terang, tujuan hamba ke sana sebenarnya untuk menasihati Kakang Lawe. Bagaimanapun Majapahit yang damai, pasti akan lebih perkasa daripada kalau terjadi perpecahan. Untuk itu, hamba mohon maaf karena telah bertindak lancang. Semua itu karena ketulusan hamba. Bagaimanapun juga, Ranggelawe dan Kakang Nambi adalah sama-sama pejuang Majapahit. Tindakanmu sangat benar, Halayuda. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya sayang, hamba menghadapi batu karang. Ranggalawe benar-benar keras kepala. Dia bahkan sedang menyusun kekuatan untuk berontak melawan Gusti. Begitu maunya. Maafkan kegagalan hamba, Gusti. Kamu tidak salah. Ranggalawe sudah mencampakkan kesabaranku. Dan dia harus menanggung akibatnya. Martaraga, ada apa? Kamu menangis? Saya bermimpi. Saya sedang memetik kembang di taman bersama Kakang. Tidak ada yang perlu tangis, istriku. Adalah kemurahan Dewata telah memberikan pertanda kepadamu, sehingga kamu jauh lebih siap dalam menghadapi apa yang bakal terjadi. Saya tidak menangisi nasibmu, Kakang. Saya hanya menyesali akhir dari pengabdian Kakang. Apa perlu? Kenapa nasib Kakang harus berakhir sebagai pemberontak? Selama hidup Kakang adalah pembela Gusti Prabu. Kakang Nambi, bagaimanapun pahitnya, inilah tugas suci Kakang, menumpas pemberontakan pertama di negeri kita. Saya selalu memohon kepada Dewata untuk keselamatan Kakang.
Terima kasih, Halayuda. Menangkan peperangan ini untuk saya, Kakang. Bagi saya, kematian seorang pengkhianat jauh lebih menyenangkan daripada melihat 10 orang musuh yang terkapar. Ada berita apa, Pawana? Pasukan Majapahit sudah menuju kemari. Duh Gusti Dewata Agung, lindungilah suami hamba dari perbuatan pengecut. Tetapkanlah dharmanya sebagai satria sejati. Tempatkan pasukan panah di tebing sungai. Jangan menyeberang, meski kita sudah menang. Baik, Gusti. Kecuali pasukan panah, yang lain menyeberang. Kita berperang karena diserang. Pertahankan kehormatan kita habis-habisan. Mereka akan saling membunuh sesama saudara. Padahal rasanya baru kemarin, mereka saling bahu-membahu melawan Kediri dan bala tentara Kitai Nagari. Ya. Sebenarnya, siapa yang patut disalahkan, Kakang? Hawa nafsu. Dia selalu mempengaruhi hati manusia untuk merasa benar sendiri. Dia akan menutupi semua celah kejujuran dari pikiran manusia. Ada yang mengatakan bahwa Gusti Ranggalawe tiba-tiba berubah setelah dia Halayuda bertandang ke kediamannya. Sementara banyak pejabat yang bergunjing bahwa dia Halayuda kecewa karena tidak mendapat jabatan apapun. Saya juga dengar selentingan seperti itu. Tapi apa mungkin Gusti Ranggalawe bisa begitu mudah terpengaruh? Seolah-olah minta maaf adalah perbuatan yang hina. Beliau kecewa. Kakang tidak berada di pihaknya. Gusti Ranggalawe adalah seorang ksatria yang sejati. Thank you.
Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabram.